gali negerimu, cintai negerimu. Jelajah Nusantara, cintai ragam budaya Indonesia. Sahabat Nusantara dimanapun berada, jumpa lagi di video kali ini kita di acara Festival Mahakam tahun 2023. Kita akan menyaksikan beberapa penampilan tari kreasi daerah. Selamat menyaksikan. Baiklah Dewan Juri dan juga hadirin yang kami hormati, mari kita saksikan penampilan selanjutnya dengan nomor 09, Sanggar Seni Budaya Telabang. Menange dalam apui, hutan adalah paru-paru dunia. Meskipun pembangunan terus berjalan, hutan haruslah tetap dilestarikan. Jangan biarkan ia rusak atau dibumi hanguskan dari tanah kita tercinta ini. Karya ini memperlihatkan gambaran bagaimana hutan menjadi rusak akibat tangan manusia, apalagi tanpa memperdulikan apa yang ada di dalamnya. Tarian ini menceritakan tentang sekelompok masyarakat yang hidup dan memenuhi kebutuhan mereka di dalam hutan. Mereka hidup dengan rukun serta bahagia. Mereka merawat hutan dan mencintai hutan seperti mereka mencintai diri sendiri. Nasib nahas melanda mereka. Secara serentak, hutan terbakar mengelilingi mereka diakibatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka menjadi sedih dan putus asa lantaran hutan yang mereka rawat terbakar. Di tengah kesedihan dan keputusasaan, para pemuda berusaha mencari orang-orang dan mencoba keluar dari hutan. Berbagai rintangan pun ada di hadapan mereka. Sanggar Seni Budaya Telabang, penata tari Muhammad Faris Agus Faisal SS, penata musik Endo Valentio Ginting SSN. Dewan juri yang kami hormati, inilah peserta dengan nomor urut 09. Thank you.
Bakar semua! Sekali lagi mana tepuk tangannya untuk Sanggar Seni Budaya Talaba. Demikian sahabat semuanya penampilan para peserta. Mari bersama kita jaga dan lestarikan ragam budaya Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam budaya.